Baik, perkembangan berita semasa dari Selangor memfokus mengenai pematuhan SOP dan amalan kawalan kendiri di Mukim Kelam ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dijalankan. Bersama Samsia Samsi untuk putirannya. Silakan, Sam. Terima kasih, Syai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Amalan kawalan kendiri dan pematuhan SOP pada hari ketiga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Mukim Kelang berada pada tahap memuaskan. Wartawan Siti Farah Nadia Fazlun meninjau keadaan semasa di Mukim Kelang. Anggota penguatkuasaan bukan hanya mengawal pergerakan orang ramai keluar masuk, malah turut memastikan langkah keselamatan dipatuhi oleh setiap rakyat di Mukim Kelang ini. Hasil tinjauan saya bersama kru RTM, kebanyakan premis perniagaan yang beroperasi mengamalkan tatacara SOP yang telah ditetapkan. Ia termasuk menjaga jarak fizikal, menyemak suhu sebelum memasuki premis serta mengehadkan jumlah pelanggan pada satu-satu masa. Kita dapati pematuhannya amatlah memuaskan. Boleh dikatakan hampir 90% pematuhan penduduk Kelang, terutamanya kawasan-kawasan komersial. Kawasan komersial, mereka mematuhi segala SOP PKPB kerana mungkin mereka sebelum ni telah biasa dengan keadaan sebelum ini. Bagi peniaga pula, pendapatan yang diperolehi agak menurun sejak PKPB dilaksanakan. Sekarang tak ada tiga hari tak ada mari. Sekarang tutup lah kan, ini orang lockdown cakap lah. Sekarang tak ada orang mari, sekarang kurang kerja. Sementara itu, sekatan jalan raya yang dilakukan polis dan tentera dilihat terkawal, manakala taman rekreasi yang ditutup juga lengang. Pihak polis juga ditempatkan di beberapa kawasan bagi memastikan pematuhan SOP oleh orang ramai. Keadaan di tempat awam seperti hentian bas juga didapati semua pengunjung mematuhi jarak fizikal 1 meter serta pemakaian pelitup separuh muka. Siti Farah Nadia Fazlun, Berita RTM. Bangunan Jabatan Kehakiman Syariah Selangor yang menempatkan Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor akan ditutup kepada orang awam dan peguam esok. Penutupan susulan kerja sanitasi oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat sebagai langkah berjaga-jaga dalam menghadapi pandemik COVID-19. Unit komunikasi korporatnya dalam satu kenyataan berkata penutupan itu juga bertujuan menjaga keselamatan orang awam yang datang berurusan dan seluruh warga kerja. Sehubungan itu, semua operasi dan perkhidmatan ditangguhkan termasuk prosiding perbicaraan, sebutan kes, pendaftaran kes, wakalah peguam syari'i, pentadbiran afidavit dan temujanji pengambilan perintah bertulis. Bangunan berkenaan akan dibuka semula dan beroperasi sepenuhnya kepada orang awam dan peguam Selasa ini. Usaha kerajaan memperkasa kempen beli barangan Malaysia tahun ini bertepatan membandangkan ekonomi semasa terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Langkah itu perlu dilaksanakan bagi merangsang dan merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik. Kempen itu dapat meningkatkan kesedaran pengguna mengenai kehujutan produk tempatan dan menggalakkan pembelian, malah membantu usahawan industri kecil dan sederhana untuk mengembangkan perniagaan. Jadi ini satu usaha yang Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna akan bekerjasama dengan NGO-NGO pengguna di seluruh negara untuk mendidik masyarakat supaya mereka membuat pilihan yang berdasarkan kualiti, bukan berdasarkan pada loyalty kepada jenama-jenama yang tertentu. Asalkan kualitinya sama, kita pilih yang berkualiti dan yang harganya lebih rendah. Sebab itu saya sebutkan tadi juga bahawa di dalam pasaran-pasaran utama telah diperkenalkan banyak jenama-jenama house brand
yang mana harganya 15 hingga 20% lebih murah daripada produk-produk yang sama yang berjenama. Sekian sahaja berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Syai di Angkasa Puri.